Hello, hai. Hari ini saya nak masak apam lenggang bertelur ya. Yang ni memang cukup sedap ya. Dalam bahasa India mereka kata tengah pol apam telur ya. Okey, sekarang saya nak bagi tahu bahan-bahan untuk saya nak buat apam lenggang ya. Saya ambil santan ya, ambil santan santan segar ya. Saya ambil dalam 1 kelapa. Beras saya ambil 2 cawan ya. Yang ni nama dia poha ya. Saya pun tak pasti dalam bahasa Malaysia nama dia. Dalam bahasa India mereka panggil awal ya. Dalam bahasa Pakistan, dalam bahasa Bengali lah mereka panggil poha ya. Kalau siapa tak dapat poha ni boleh gunakan nasi 3/4 cup ya. Kalau ada poha yang ni boleh gunakan 1 cup poha ataupun 3/4 cup poha. Rendam selama 15 minit ya. Kalau nasi tak payah rendam ya. Yang ni kelapa, saya ambil kelapa muda ya. Bukan terlalu muda sangat lah. Tapi kelapa yang macam ni muda-muda sikit ya. Baru sedap ya masa kita nak kisar ya. Okey, sekarang saya nak buat untuk sarapan pagi ya. Saya nak perap apam ni selama 5 ataupun 8 jam ya. Tapi saya dah siap rendam beras selama 5 jam ataupun 3 jam terpulang pada masing-masing ya. 3 jam pun boleh, 5 jam pun boleh ya. Okey, sekarang saya dah siap rendam ya selama 5 jam ya. Saya rendam selama 5 jam ya. Kalau siapa tak nak terlalu lama sama, selama sangat boleh rendam selama 3 jam ya. Sekarang saya nak kisar ya. Okey, kelapa saya ambil separuh saja ya. Kalau nak kelapa 1 biji pun tak apa, tapi ambil yang kecil ya, jangan ambil yang besar ya. Okey, dalam ni saya nak masukkan yang ni, tengok saya dah siap rendam ya poha ni ya. Sekarang saya nak masuk pada nah untuk kisar ya. Lepas tu kita nak masukkan beras. Untuk ini jangan gunakan air ya. Paling penting jangan gunakan air, kita nak gunakan santan sahaja ya. Okey. Yang ni tak boleh terlalu pekat, tak boleh terlalu cair ya. Kena tengah-tengah baru apam tu sedap. Okey, sekarang dah siap kisar ya. Dah siap kisar, tapi sekarang saya nak masukkan garam dulu ya. Garam kena masuk secukup rasa. Esok baru saya masukkan gula dengan telur ya. Sebab hari ni saya nak perap selama semalaman ataupun 8 jam ya. Paling penting ya. Yang ni sekarang kita nak gunakan tangan ya. Sebab kita nak gaul sebati ya. Pas dah gaul sebati, sekarang saya nak perap selama 8 jam ya. Okey, sekarang saya dah siap perap selama 8 jam ya. Tapi saya perap semalaman ya, sebab untuk saya nak buat sarapan pagi ya. Okey, hari ini saya nak buat sarapan pagi apam lenggang ya. Apam lenggang telur ni kita nak masuk telur 2 biji ya. Kalau siapa nak suka telur lebih boleh masuk lagi 1 biji ya. Saya ambil 2 biji saja. Gula saya ambil setengah cawan ya. Okey, sekarang saya nak masuk dalam ni gula. Lepas tu saya nak masuk telur 2 biji dalam ni ya. Okey, sekarang saya dah siap pukul ya. 2 biji telur ni dah siap pukul macam ni. Lepas tu kita masuk pada tepung ya. Aduan yang kita tadi bancuh, lepas tu kita kacau sebati. Lepas tu kita boleh masak ya. Okey, sekarang kuali saya dah panas ya. Kalau pakai kuali yang biasa mesti kena sapu minyak ya. Kalau kuali macam ni non-stick tak payah. Kita ambil satu sendok, masuk satu sendok ni. Lepas tu buat macam ni ya, lenggang ya. Okey, lepas tu biar tunggu dalam 1 minit, 2 minit ya. Okey, sekarang atas ni saya nak masukkan 1 biji telur ya. Yang cara ni memang sedap ya. Cara saya buat ni memang cukup sedap. Lepas tu tunggu dia masak dalam 1 minit ataupun 2 minit. Okey, sekarang dah masak ya. Kita keluar daripada dapur. Memang senang, mudah boleh keluar ya. Kalau non-stick ya, kalau dapur biasa tu mesti kita nak sapukan minyak ya. Paling penting, mesti kena sapukan minyak.
macam ni. Nampak cantik dengan kemas ya. Okey, sekarang saya nak ulang proses yang sama ya. Tapi dalam ni saya tak masuk telur. Dalam tepung saya masuk telur ya. Tunggu sampai dia masak. Okey, sekarang dah siap ya. Apam lenggang telur ni memang cukup sedap dengan mudah ya. Yang ni kena ikut step by step baru senang dengan mudah boleh buat ya. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.